Nih, ini oleh-oleh dari si Mbah nih buat kita bawa pulang ke Wanarata. Sekarung. Ya Allah, sekarung ini sekarung buset dah. Masya Allah, cantiknya nanti. Ini di samping rumah ada kebun nanas. Ibu mau kemana, Bu? Dari kondangan ini. Oh, dari kondangan. Ngapain, Bu? Lagi nyoting. Aku mau kesini dulu, ah. Ya, ini jadi kehidupan di Belik itu pakainya selang seperti ini nih, kalau misalnya itu airnya itu. Nah, ini jadi ada dibikinin penampungan. Ini penampungan tuh? Seperti ini. Ini penampungan air bersih ini, Mbak. Kak Nel pecat. Ini. Kak Nel. Pecat, Pak. Ibu dari mana, Bu? Dari Salak. Oh, dari kebon. Mau main-main, Bu, sini. Ibu rumahnya di mana? Jalan atas itu. Di bawah situ? Iya. Oh ya, halo, Mbak. Mbaknya rumahnya bagus nih. Ha, kayaknya paling bagus nih di rumah ini. Ibu kemana? Mau jalan-jalan ya, Bu. Saya mau jalan-jalan dulu ya. Iya. Nah, ini udah ada kebun nanasnya ini. Ini udah pada panen ini. Ya, kita telat nih kesininya ini. Masih kecil-kecil. Ini nanasnya ada di jalanan ini, tapi aman. Kalau di sini tuh nanas banyak, jadi aman, nggak ada yang mencuri gitu. Ini nggak ada pencuri. Ini sampai ke belakang sana itu kebun nanas ini. Loh, ini kebun nanas semua ini. Senang ya kalau kita di sini lihat buah-buah kayak gini nih. Ini ada yang mau matang ini. Sayangnya nggak ada yang lagi petik buah nanas ini. Udah panen kemarin katanya. Nih, ini oleh-oleh dari si Mbah nih buat kita bawa pulang ke Wanarata. Sayangnya tadi kita nggak diajak buat metik nanasnya ini, si Mbahnya nyelonong aja pergi. Pulang-pulang bawa nanas nih sebanyak ini.
nanti bawanya gimana ini kita? Kita bisa tak? Ini nanas madu ya mbah? Iya nanas madu. Kalau dijual satunya berapa mbah harganya mbah? 2.000, 3.000. Yang kecil? 2.000. Yang gede 3.000. 3.000, 4.000. Yang 4.000 yang seberapa gede mbah? Ya 4.000 saja begini. 5.000. Oh 5.000. Ya ini 5.000. Yang segitu 5.000, yang kecil pokoknya yang kecil-kecil itu 2.000. Ya. Soalnya kan ini ya. Nanas madu. Ya nanas madu. Lagi manis. Mbak, sekarung. Ya Allah, sekarung ini sekarung ibu seta. Masya Allah, cantiknya nanti bawanya gimana ini Fadil ya, Fadil ya. Fadil, kamu ya bawanya di panggul ya. Iya, Bude. Ya, panggul ya. Iya. Kuat enggak? Tadi udah makan bakso 10. Harus kuat bawa nanas ya. Iya. Eh, mamas, nanas. Nanas. Nanas ya. Barom kangen bersih. Angger ke posisian nanas. Nanas, Dek. Nanas, nanas. Ini buat oleh-oleh yang di Jakarta ini. Ya kada tangin, Mbak. Nanas. Nih orang Jakarta ini, nih orang Jakarta itu. Nanti malam malu, mau OTW, mau OTW.